Saya penderita autoimun sejak tahun 2012. 2012 saya mengobati autoimun saya secara medis dengan obat dan suntik dan lain sebagainya. Sampai 2017. 2017 sampai 2018 saya udah nggak obatin lagi dengan medis. Kebetulan 2018 Juli saya join di Atomi dan saya tahu ada produk Hemohin. Setelah saya pelajari, Hemohin itu kelihatannya cocok dengan autoimun yang saya derita, yaitu rheumatoid arthritis atau RA. Saya cek kelihatannya aman karena ingredients-nya herbal dan lain sebagainya. Kebetulan teman saya juga menganjurkan untuk minum Hemohin. Akhirnya saya coba minum Hemohin di Oktober 2018. Di Oktober 2018 akhir, saya minum Hemohin satu hari satu. Tapi kalau kebetulan kalau lagi saya capek atau ada kegiatan yang di luar kebiasaan saya suka minum dua. Gitu. Jadi situasional kadang-kadang. Biasanya yang rutin sih satu kali sehari. Sampai saat ini saya merasa badan saya enak. Tidur juga pulas dan sendi-sendi saya nggak ngerasain ngilu, sakit atau apapun juga, dan enteng gitu badannya. Ada selera makan, enak tidur, dan stamina juga jadi bagus. Sampai saat ini saya nggak pernah makan obat dokter lagi atau suntik yang berhubungan dengan autoimun saya.